Baik, untuk pertanyaan selanjutnya datangnya dari Maimunah di Kediri. Buya, semoga selalu sehat. Amin. Amin. Mau tanya Buya, saya pernah dengar bahwa air kencing bayi tidak najis selama hanya meminum ASI. Lalu bagaimana dengan bayi yang pernah meminum obat? Tidak benar. Kencing bayi laki-laki yang masih minum ASI tetap najis. Namanya, cuma namanya saja ulama nyebut najis ringan. Biarpun najis ringan, sholat Anda tetap tidak sah. Jadi najis ringan, najis tengah-tengah, najis berat itu sama. Sama-sama menjadikan sholat tidak sah. Hanya ulama membedakan Anda najis mukhaffafah, mutawassil, mukhalladah itu dalam urusan mensucikannya. Bukan urusan sah tidak sahnya. Najis mukhalladah dipakai sholat tetap tidak sah. Najis mukhaffafah sama tidak sah. Hasilnya sama. Hanya dibedakan para ulama karena cara mensucikannya beda. Kalau najis yang bayi kecil yang belum 2 tahun, laki-laki hanya minum air susu, maka itu namanya najis mukhaffafah. Cara mensucikannya cukup Anda percikkan air suci mensucikan ke wilayah yang terkena najis kencing bayi, maka itu sudah suci. Adapun obat tidak akan merusak. Obat tetap saja. Jadi kalau bukan tidak suci, bukan tidak najis, tetap najis, tapi namanya tetap mukhaffafah. Pertanyaannya tadi mengatakan tidak najis. Tidak najis. Bukan tidak najis. Cuma najis, namanya najis mukhaffafah. Maksudnya begini mungkin pertanyaannya. Apakah bayi yang masih kecil, yang hanya minum ASI, kemudian minum obat, apakah obatnya merusak najis mukhaffafah? Jawabnya obat tidak. Obat tidak banyak pengaruhnya. Karena darurat. Bukan nasi bubur. Ya. Obat. Kalau obat enggak, tetap najisnya najis mukhaffafah. Wallahu a'lam bishawab.